lanjut pembuatan vlog sebenarnya. Vlog kita berdua. Boleh terima kasih ya. Boleh. Jadi kita punya vlog namanya Five Days dan Sundiara Sundiara Lalu. Jadi ini vlog kita yang ketiga hari ini dan kita memang udah punya rencana mau berbagi juga. Jadi kemarin kita ya dadakan sih sebenarnya. Tadi kita sebelumnya belanja Edi. Belanja. Sekarang kita bawa belanja kita yang akan kita sambung ya untuk dan alhamdulillahnya meskipun hujan akhirnya berkat ya. Jadi kita juga mau ada interaksi sama anak-anak karena kita juga udah beli ada buku gambar ya macam-macam. Jadi ikutin terus ya keseruan kita sama anak-anak. Senang-senang. Susah pun kami bersama. Dulu waktu zaman sekolah ya, Fred ya.
Jadi harusnya udah lebih daripada teman ya Pak, seperti saudara sendiri ya. Begitu juga saya dengan Mama Lena, kami berteman, bersahabat, sudah lebih seperti sahabat, sudah seperti saudara. Kemudian anak-anak kami sekarang juga kebetulan seumuran, jadi anak-anak kami juga berteman dari kecil sampai sekarang. Jadi lebih seperti keluarga besar saya Lena ya. Dan Mama Lena masih punya satu anak balita, itu sekarang jadi adik kami semua Pak. Mungkin tahu siapa namanya Lena? Iya, nah, udah tahu nih mamanya. Mama asrama udah tahu nih depannya. Mamanya terkenal sekali ya, Mama. Alhamdulillah. Oke, mungkin itu saja sedikit dari saya. Kita akan lanjut dengan acara lagi. Ya, tunggu ya. Ya. Jadi Pak Ustaz, nanti saya tulis. Mohon kalau bisa kita sama-sama berdoa dulu sebelum kita mulai games. Silakan waktunya Pak Ustaz. Baik, nanti Tuhan dan Yang Maha seluruh hadirin dan sebelum kita melanjutkan acara yang lain, mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sama-sama tenangkan hati dan pikiran kita, kita sama-sama bermunajat kepada Allah, karena kita yakini hanya Allah satu-satunya Tuhan yang Maha Mengetahui semua doa kita, dan kita doakan khusus untuk orang tua kita, Ibu Fena Melinda dan juga Kak Indira yang sudah bersilaturahim ke rumah kami. Mudah-mudahan sekali lagi dengan doa-doa kita, Allah senantiasa terus memberikan beliau dan keluarga besar beliau kesehatan dan afiat. Amin. Allah senantiasa panjangkan umurnya dalam ibadah. Amin. Allah senantiasa berkahkan dalam kehidupannya. Amin. Allah senantiasa mudahkan dalam segala urusannya. Amin. Semua pintu rezekinya. Amin. Kita berdoa mudah-mudahan anak-anak keturunan kita, putra putri kita, Allah jadikan putra putri anak-anak yang solih dan solihah. Amin ya Allah ya Rabbal. Sama-sama kita awali pembacaan doa bersama dengan membaca kalimat istighfar sebanyak 3 kali. Sekejap saja kita akan berjumpa pula. Sekarang Mama Indira tanya, ada yang tahu nggak nama anak?
anaknya Mama Vera siapa? Tunjuk tangan. Ayo. Ini tahu. Coba ya, sini coba di sini. Ini tangan Mama di sini. Wah, ini enggak curang nih. Ada pembisiknya di curang nih. Enggak salah. Ayo, oke. Siapa nama anaknya Mama Vera? Vera namanya. Sekali coba ya terus ya. Benar. Siapa Vera siapa? Vera drama. Satu hari. Oke, masih nyambung yang tadi ya, yang anaknya Mama Vena. Tadi disebutin anaknya Mama Vena ada Carol, ada satu lagi tadi yang ada disebutin, ada yang tahu nggak? Nah, yang paling kecil, yang kecil tadi, yang kecil tadi, ada Mama Vena cewek katanya. Ini kok nggak tahu? Tahu, oh pasti baca dulu, baca dulu jawabannya. Oke, siapa nama? Jumpa pulang. Oh, oh, oh. Ya, jadi anak-anakku sekalian, Mama Vena, Mama Indira sangat bangga terhadap kalian. Mama Vena yakin kalian akan jadi orang yang sukses. Amin. Yang paling terpenting harus jadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Allah ya Rabbal Alamin. Doakan Mama Vena, Mama Indira beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah diberikan kesehatan. Kita semua selalu sehat. Dan yang paling penting pesan dari Mama Vena, kalian harus selalu berjuang, ya. Harus selalu optimis, harus selalu gembira, bahagia, ya. Karena Mama Vena selalu belajar dari seorang Fania Atabina, anak Mama Vena yang paling kecil, yang terlahir sendirian, tapi anak itu luar biasa. Jadi Mama Vena yakin kalian juga suatu saat nanti akan menemukan kebahagiaan. Kebahagiaan yang kalian nanti akan rasakan karena kalian anak yang terpilih oleh Allah. Anak yang sangat luar biasa, yang istimewa. Gak semua anak seperti kalian. Ya, jadi kalian harus terus optimis ya, harus terus punya cita-cita. Ya, dulu Ibu Vena pernah jadi DPR RI, padahal waktu kecil Ibu Vena juga anak biasa-biasa saja, orang tua Ibu Vena malahan bercerai. Tapi Ibu Vena selalu yakin, kalau kita niatnya baik, Allah pasti membukakan jalan kepada kita semua. Ya, anak-anakku ya. Jadi Ibu Vena pesan, harus punya cita-cita. Nih kayak Kak Indira, kayak Mama Indira pernah jadi noni Jakarta, Ibu Vena juga pernah jadi Putri Indonesia nih buat yang perempuan-perempuan ya. Pernah jadi Miss ASEAN, Mama Indira. Jadi kalian harus mengisi hidup kalian dengan hal yang positif. Jadi ya, ya pasti bisa. Ya, jangan lupa, Mama Indira, jangan lupa selalu berusaha, selalu bekerja keras. Ya, ya Pak Ustadz ya. Amin. Jadi insya Allah ya Vena, anak-anak ini semua menjadi anak yang luar biasa ya. Amin. Ya jadi Pak Ustadz sebelum kami pamit karena memang sudah sore takut keburu maghrib. Nanti kita akan kasih ini semua pada suka cemil kan? Jadi kita sudah belikan tadi ada susu, ada cemilan, ada telur, ada beras, ada macam-macam. Ya, macam-macam semuanya. Nah tadi yang belum dapat amplop siapa ya? Siapa? Ayo. Amin. Senang gak? Senang. Senang gak? Senang.
semoga ini berkah Pak untuk kita semua. Amin. Dan kita semua juga mendapatkan keinginan ya. Amin. Dan kami juga bisa kembali tentunya ke sini Pak bersama adik-adik semua berbagi kebahagiaannya ya. Jadi karena ini dadakan, biasanya kalau ada waktu kita bungkusin per orang ya, kayak supir, gitu. Tapi kan tadi dulu ya, kita sempet ya kita ya. Ada cemilan, ada siapa yang mau susu? Ya. Siapa yang suka makan telur? Oh, semua. Jadi kalau karena saya punya anak ya, jadi setiap kali tadi kenapa saya selalu kayak terharu gitu ya, melihat mereka tuh. Mereka tuh benar-benar pilihan Allah dan sampai detik ini mereka bisa selalu bertahan gitu ya karena Allah yang menjaga mereka. Dan saya ini sebagai refleksi benar nggak sih? Betapa kita harus jadi orang yang selalu bersyukur, jangan jadi orang yang sibuk dengan diri sendiri dan keduniaan, benar nggak sih? Betul sekali. Semoga apa yang kami bagikan di sini juga bisa menambah kebahagiaan mereka dunia ya. Jadi ini saya serahkan Pak Ustadz. Harus selalu ingat pesan orang tua, pesan Mama Vena, pesan Mama Indira tadi. Semua ingat pesannya?